Selamat datang kembali di channel kami, Leon Jati Teknik. Untuk topik video kita saat ini adalah energi terbarukan dari pohon pisang. Semua teman-teman saya pikir sudah tahu yang namanya pohon pisang. Kita akan buktikan bahwa menurut yang pernah saya baca, pohon pisang memiliki tegangan yang lebih tinggi dari pohon yang lainnya. Kita akan buktikan dan kita akan lihat sama-sama hasilnya seperti apa. Baik, kita akan langsung menuju ke lapangan. Ini adalah pohon pisang. Kita akan langsung melakukan pengujian atau pengetesan apakah betul pohon pisang memiliki tegangan yang tentunya adalah tegangan DC. Mohon maaf teman-teman karena testernya silau karena terkena lampu. Kita akan langsung tancapkan kedua setik tester ke batang pohon pisangnya dan ternyata hasilnya adalah sangat-sangat kecil, 0,002 volt DC. Jadi kita harus memakai alat bantu berupa plat tembaga dan plat seng. Kita langsung pasang. Mudah-mudahan ini membuahkan hasil dan bisa dijadikan energi alternatif untuk di kemudian hari. Kita akan langsung tes berapakah hasilnya. Dan ternyata benar teman-teman, ini volnya adalah 1,049 volt DC. Jadi lumayan volnya teman-teman. Demikian teman-teman untuk eksperimen saat ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa.